teman-teman semua, welcome back again to my channel Dunbo Family. Hari ini kita akan main Tower of Dread lagi, dan kita akan balapan bersama Muavi Play, Miko Chel, dan juga Hasim Gaming 124. Oke teman-teman, siapakah yang paling cepat sampai ke atas? Mari kita buktikan saja teman-teman. Kita let's go. Tapi kita cek-cek dulu ya update-updatenya ya. Yuk kita cek-cek dulu. Wadaw, ada Among Us warna merah. Apa-apaan ini coy? Harganya 349 Robux. Wadaw. Oh, ini kemana ya? Ini kemana coy? Kita lihat-lihat dulu update-nya coy. Waduh, ada apa ini? Wah, ada pet-nya sekarang ya. Ada pet-petnya juga. Oh ya kah? Apa ini, Slime Island, Candy Island? Ini buat apa nih? Meteor Falls. Ini buat apa, coy? Gila. Aku masih level 8, berarti belum bisa, harus level 25. Waduh. Gimana caranya? Ayo udah, kita langsung ke sana aja, kita skip dulu. Skip dulu. Oke, kita skip dulu dan kita akan membuktikan siapa yang paling cepat di antara kita. Oke, aku akan membuktikan juga. Sip. Nggak ada hadiahnya. Hadiahnya tepuk tangan dari saya. Oke, sekarang ada koin-koinnya juga ya. Oke. Langsung let's go aja. Wah, mereka udah langsung di atas itu. Curang, cuy. Lah, aku jatuh. Ya Allah. Parah. Loh, Muavi jatuh terus, tumben. Aduh, jatuh juga. Waduh. Ini woi, PSM motor masuk. Mantap, mantap. Oke. Enak aja. Enak aja. Ay. Duh. Enak aja skip. Aku masih di atas nih. Aduh. Sini aja lah. Aku suka dengar teriakan itu. Ye, dapat uang. 100 koin, lumayan. Up. Jago dia. Tapi aku lebih jago karena aku Bang Jago. Sombong amat. Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. aku Bang Jago, cuy. Aha. Oke. Duh. Enak aja. Enak aja. Aku Bang Jago. Aya. Oit, bisa naik sini langsung. Oh, tapi aku nggak harus ngambil koin lah. Aku harus ambil koin biar aku bisa cepet kaya, coy. Agak susah sekarang Tower of Dread ya. Berubah. Skip. Tidak. Karena saya sudah di atas. Koinnya scam, Bang. Hah, maksudnya? Gak bisa dipakai gitu. Gak bisa dipakai ya? Maksudnya scam? Ahaha. Jatuh.
Ayo kita skip. Kita skip. Azab. Aduh, kena azab aku, coy. Parah. Enak aja. Wah, lagu Michael Jackson, coy. Beat it. Just beat it. Oke. Ah, gampang ini mah. Oke, langsung kita balapan saja. Let's go. Yeah. Jatuh. Hit. Ih, hampir aku jatuh, cuy. Oke, mantap. Aku tak peduli. Mana bisa? Aku kan rajanya di sini. Nggak bisa dong. Saya jago. Ah, sial. Aduh, jatuh lagi. Oke, tenang pemirsa. Saya akan balap lagi itu si Muavi. Akan membalap Muavi. Tunggu saja Muavi. Kau pasti akan jatuh Muavi. Tenang. Bang Jago akan memenangkan pertandingan ini. Karena Bang Jago adalah Azam, dia udah menang. Baiklah aku akan menjadi nomor 2 sajalah. Oh, parah. Parah. Kali ini kita harus menang, tidak boleh jatuh lagi dan menerima kesalahan-kesalahan yang membuat kita jatuh, teman-teman. Oke. Langsung aja. Ah, kalau ini mah pasti menang gamer cupu. Sial. Aduh, kok gak sampai sih? Oh, gitu caranya. Oh ya. Ini bukan jago tapi koplak semua ini tim kocak. Muavi jatuh. Sorry Muavi, aku akan jadi juaranya kali ini. Aduh, Muavi mau makan dia. Makanya gigi jangan dijilatin, jadinya kayak gitu. Alamin. Aduh. Ih, hampir aku jatuh. Aduh. Astaga, parahnya, Pang.
banyak jebakan-jebakan aneh di sini. Biji mana ini, bos? Ih. Alah, majan, kayak apa ini? Nah. Kamu ngapain di situ, Jill? Panjetak sampaian. Mana ini? Aduh, susahnya. Iyalah. Oke. Saya berhasil. Akan saya balap ke gamer secupu ke edane wala-wala wele. Enak aja. Aduh, ada gamer cupu ini jadi menghalangi, coy. Waduh, dia lewat tanu lagi. Jatuh dia. Mana bisa, coy? Mana mungkin Dumbo bisa kalah? Hampir jatuh. Oke. Oke. Oke, aku yang menang. Halloween boy. Halloween boy. Halloween boy. Halloween boy. Nggak bisa, cuy. Saya jatuh, cuy. Kita langsungkan saja. Kita pasti menang kali ini. Nyangkut. Hampir jatuh. Aduh. Sumpah dah. Ya ampun. Ngajak gelut. Astaga. Kok ngajak gelut sekarang ini? Betul ini Tower of Dread sekarang. Tidak akan jatuh aku sekarang. Oke. Aduh, ini stack yang tadi lagi. Maafkanlah stack tadi. Parah banget. Bikin kita jadi emosi. Bikin parah akhlaknya. Ini setek
Gak ada akhlak, asik akhirnya bisa. Kemana itu, sana ke sini. Oke. Apa menyerah begitu saja? Tidak baik untuk kesehatan, coy. Kita harus bisa di sini, coy. Hampir aku jatuh, coy, coy. Hahaha. Loh, Muafi udah di atas aja. Pas tadi dia di bawahku deh. Dah, aku kalah. Oke guys, karena saya kalah, sampai di sini dulu videonya. Saya pas mengakui kekalahan saya. Untuk Muafi, saya mohon ampun, kamu memang hebat. Oke deh teman-teman, terima kasih kepada Fatan, Gamer Cupu, Hamis, Hasim Gaming, dan tentunya Miko Cheal dan juga Asia Pak Men sudah menemani saya bermain di Tower of Dread ini. Oke deh teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Bye bye.